teruja, berdebar dan sedih. Itulah perasaan penyerang muda negara, Luqman Hakim Shamsuddin, ketika berlepas ke Belgium malam tadi untuk menyertai kelab barunya, Kevin Cottrell. Pemain berusia 18 tahun itu mengakui sedih terpaksa meninggalkan keluarga, namun dia menguatkan semangat demi mengejar cita-cita di dalam bola sepak. Semua rasa ada ketika ini, sedih, teruja, tetapi semangat itu lebih kuat. Ibu bapa adalah semangat dan kekuatan saya. Mereka sentiasa menyokong, malah merekalah yang meminta saya pergi awal. Selama ini, saya pergi ke luar negara bersama pasukan, hari ini berseorangan dan itu sangat mencabar. Sekarang semua perkara saya kena buat sendiri, memang tak mudah, tapi saya kena matang dengan cepat, kata Luqman kepada pemberita. Di Belgium nanti, Luqman akan disambut kedutaan Malaysia di sana dan dijadual menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari. Selepas berakhir tempoh kuarantin, dia akan terus mengikuti latihan bersama skuad utama Kevin Cottrell. Pada minggu lalu, Luqman melakar sejarah bola sepak tanah air apabila muncul pemain profesional pertama Malaysia yang beraksi dalam liga utama di Eropah. Di samping itu, ibu Luqman berkata, sebagai seorang ibu, dia sentiasa mendoakan kejayaan Luqman, biarpun mengakui sedih terpaksa berjauhan dengan anak bongsunya itu. Bagaimanapun, demi mencapai cita-cita dan keazaman untuk mengharumkan nama negara, hasmah reda pemergian Luqman ke Eropah. Selain itu, hasmah turut mengingatkan Luqman supaya sentiasa berusaha dan meningkatkan prestasinya sepanjang berada di Kevin Cottrell. Luqman sebelum ini yang digelar The Golden Boy, ekoran tercalon dalam 80 bintang muda terbaik dunia dalam anugerah Golden Boy, ditawarkan kontrak 5 musim dengan gaji dianggarkan 15 ke 25 ribu ringgit sebulan oleh Kevin Cottrell.